Sepak terjang pemuda bernama asli Oksavia Aldiano di Belantika Musik Indonesia semakin menggelegar tatkala ia berhasil menyabet penghargaan pada tahun yang sama sebagai pria terfavorit di ajang MTV Indonesia Music Award. Sungguh sebuah tanya yang terindah. Sempat terpuruk, tapi ia kembali bangkit dengan prestasi memukau. Suaranya yang melankolis seakan menembus jantung para penikmat musik sendu. Ya, karakter suara Hendra Samuel Simorangkir memang mempesona. Tak ayal setelah comeback-nya di kancah permusikan Indonesia, dengan beberapa single seperti Sedang Apa dan Dimana, Semi berhasil membius para penikmat musik pop dengan suara merdu dan lirik lagu-lagunya yang kritis. Anak jalanan, kumbang, metropolitan. Yang satu ini mengawali karir sebagai seorang musisi jalanan. Tapi hebatnya, itu terjadi di jalanan kota Berlin, Jerman. Dari kota itu, ia berhasil menjuarai kontes penyanyi muda New Wave 2009 di Latvia. Selain itu, torehan prestasi yang tak kalah pamor adalah raihan prestasi di Anugerah Musik Indonesia sebagai pendatang baru terbaik 2011 silam. Dan merenung harus terpisah. Itulah single yang menjadi hit sekaligus tameng kebesaran nama seorang cakrakan di Belantika Musik Tanah Air. Dan seiring pamor yang meninggi, pundi berisi rupiah pun semakin terisi penuh. Di tahun 2013 saja, cakrakan berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi sebagai penyanyi pria pendatang baru terbaik pada ajang SCTV Music Award dan Anugerah Planet Musik di Singapura. Terus bersamaku. Jika menilik perjalanan karir Afgan Syahreza, tak ada yang bisa mengelak. Pria kelahiran 24 tahun silam adalah salah satu penyanyi solo pria yang paling fenomenal saat ini. Sejak tahun 2008, sosok Afgan telah meraih berbagai macam penghargaan. Prestasi yang membumbung itu mendatangkan petualangan karir baru baginya. Dari hanya bernyanyi, kini Afgan telah merambah ke dunia akting. Kira-kira yang bakalan jatuh cinta duluan di antara kita, kamu apa aku? Ya lo lah, kan centil. Susah kalau sama cowok gak romantis, kan? Cinta biasa.